Baginda Nabi mengajarkan kalimat tauhid, diajarkan. Beliau mengatakan iftahu sibyanakum bila ilaha illallah. Ajarilah anak kecil dari kamu yang baru berbicara dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسوله الكريم Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, wabil khusus para alim ulama, para kiai, para asatid, para habaib yang sama-sama dirahmati Allah, wabil khusus Bapak Ketua Takmir Masjid Raudhatus Shalihin yang telah tadi memberikan sambutan dan yang telah menyambut kami dengan sambutan yang luar biasa. Kami berterima kasih atas sambutan dari Bapak Ketua Takmir dan juga hadirin hadirat jamaah sholat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah. Pertama-tama tentunya mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, kerahmatan, limpahan kenikmatan, limpahan kerahmatan. Wabil khusus terutama adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan hidayah dan kenikmatan kita ditakdirkan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenikmatan yang barangkali umat Islam yang lain tidak mendapatkan kenikmatan ini pada malam ini, yaitu kenikmatan bahwa selepas sholat maghrib di malam ini kita masih duduk di majelis ilmu, duduk di majelis yang barokah selepas bapak dan ibu sholat maghrib berjamaah. Dan tentunya pahala kita semua tahu selepas bapak dan ibu sholat sunnah, kemudian bapak dan ibu mendengarkan pengajian di majelis ilmu ini, maka duduknya bapak dan ibu di majelis ini adalah duduk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kenikmatan duduk di majelis ilmu. Dikatakan dalam satu riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai rombongan para malaikat sayyaratun fil ard, malaikat kiraman katibin, di mana para malaikat ini mereka bertugas keliling dunia, mengelilingi bumi dan mencari-cari di mana ada majelis-majelis perkumpulan kebaikan, di mana ada majelis ilmu, ada majelis zikir, maka para malaikat akan turun duduk di majelis tadi dan kemudian membawa sakinah, ketenangan di hati orang-orang yang duduk di majelis, sekaligus mencatat nama-nama orang-orang yang duduk di majelis, namanya dan nama orang tuanya lengkap, dan kemudian disowankan kepada Allah namanya dan nama bapaknya, dan kemudian oleh Allah nama-nama ini disebut-sebut dalam majelis yang lebih mulia daripada majelis kita sekarang ini. Semoga kita termasuk yang seperti itu. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seringkali beliau berjalan kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah,
panjenengan mau kemana, Tuhan mau kemana? Maka beliau mengatakan, aku sekarang akan menuju ke raudhatun min riyadil jannah, taman-taman daripada taman-taman surga. Maka sahabat pun heran, ya Rasulullah, yang dimaksud dengan taman-taman surga itu apa? Maka baginda Nabi menjawab, raudhatun min riyadil jannah hiya majalisul ilmi au majalisul zikri. Taman-taman surga itu adalah majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis di mana di situ diagungkan kebesaran Allah, di situ diagungkan syiar-syiar Allah, di situ diajarkan syariat-syariat agama. Semoga majelis kita ini adalah juga termasuk majelis yang dikatakan raudhatun min riyadil jannah. Siapapun orang yang masuk ke taman-taman, taman apapun itu, selepas dia keluar dari taman, maka tentunya dia akan mengambil hasil berupa bunga-bunga yang ada di taman itu, buah-buahan yang ada di taman itu, segala perkara-perkara keindahan di taman akan dia bawa keluar daripada taman itu. Maka demikian pula kalau orang duduk di majelis taman-taman surga, raudhatun min riyadil jannah, maka selepas dari taman itu mestinya dia akan membawa manfaat, faidah, barokah daripada duduk di majelis itu. Semoga kita nanti keluar juga membawa barokah yang sama, manfaat yang sama, dan tentunya semoga Allah meridhoi duduknya kita di majelis ini. Bapak-bapak dan ibu yang sama-sama dirahmati Allah, masya Allah, tadi Pak Ketua Takmir meminta saya menceritakan bagaimana ahwal kematian. Saya sering Pak diundang ceramah khitan. Saya bicara karena saya pernah di khitan. Saya diundang majelis kemanten. Saya bicara karena saya pun juga pernah jadi kemanten. Tapi kalau masalah kematian, saya masih hidup. Susah sekali saya bicara ini. Bapak dan ibu yang sama-sama dirahmati Allah, yang jelas suatu ketika pada zaman dulu ada seorang putra raja. Putra raja, pangeran daripada kerajaan Tartar, selepas negeri Baghdad jatuh ke tangan Tartar. Putra raja ini diiringi dengan beberapa orang-orang khidmatan tentaranya berburu di hutan. Di hutan dia bertemu dengan seorang ulama, ulama yang melarikan diri dari kota Baghdad sesudah kekacauan Tartar. Maka ulama tadi bertapa, berzuhud, beruzlah di hutan sendirian. Maka berjumpalah di hutan tadi sang pangeran tadi, putra raja, dengan ulama tadi. Maka ditanya, kebetulan putra raja bawa seekor anjing. Maka putra raja tadi bertanya, wahai kamu orang Islam, saya membawa satu ekor anjing. Kalau anjing saya sudah mati dan jadi bangkai, saya tanya kepada kamu, mulia mana kamu dengan bangkai anjing saya ini? Dengan maksud untuk menghina orang Islam. Maka seketika ulama tadi mengatakan, wahai tuan putra raja, kalau saya mati dengan tidak membawa iman, kalau saya mati dengan tidak membawa tauhid, kalau saya mati dengan tidak membawa kalimat la ilaha illallah, maka bangkai anjing ini lebih mulia daripada saya. Tetapi kalau saya mati dalam keadaan membawa iman, membawa Islam, membawa kalimat tauhid, maka saya bahkan lebih mulia dari para raja-raja di dunia ini. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, oleh karena itulah yang paling penting dalam hidup kita ini adalah bagaimana kita memikirkan bekal untuk kematian kita. Tadi dikatakan kematian bisa menghinggapi siapa saja, kapan saja, dan tak kenal waktu. Tetapi yang paling penting, di samping kita menyadari hal itu, setiap hari kita mendengarkan berita-berita kematian. Setiap hari kita mendengarkan Fulan bin Fulan telah meninggal dunia. Setiap hari kita mendengar berita itu.
Tetapi demikian setiap hari kita mendengar, tetap saja di hati kita merasakan bahwa kalau saya, umur saya masih 100 tahun lagi. Itu yang ada pada diri kita. Oleh karena itu, baginda Nabi mengajarkan kalimat tauhid, diajarkan. Beliau mengatakan iftahu sibyanakum bila ilaha illallah. Ajarilah anak kecil dari kamu yang baru berbicara dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ketika sudah besar, baginda Nabi menganjurkan aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah oleh kamu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika baginda Nabi mengatakan hal ini, beliau mengatakan di depan para sahabat, di depan para sahabat, di depan orang-orang yang imannya sudah teruji di medan perjuangan, para muhajirin, para orang-orang ansor yang imannya sudah teruji di medan perjuangan agama. Baginda Nabi mengatakan, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah oleh kamu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan baginda Nabi mengatakan, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Tetapi bapak dan ibu yang sama-sama dirahmati Allah, kita semua tahu, memang dari kecil kita sudah diajarkan, barang siapa meninggal dunia dan akhir hayatnya adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin dia akan masuk surga. Akan tetapi, yang kita tahu seberapa banyak orang-orang yang ketika bertemu dengan Israel mampu mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah ini. Tentunya kita tahu, seringkali kita punya pengalaman, orang-orang meninggal di depan kita. Bahkan mungkin ada yang mengucapkan kalimat thayyibah, tapi yang banyak adalah mereka terlepas daripada kalimat thayyibah. Bapak dan ibu yang sama-sama dirahmati Allah, saya contohkan, saya ibaratkan. Saya dulu di rumah di Temboro punya burung, burung biu. Burung biu ini bisa saya ajarkan kalimat tauhid. Setiap pagi saya ajarkan la ilaha illallah, assalamualaikum. Bahkan dia saya ajarkan surat Al-Fatihah. Oleh anak saya diajari ayat kursi. Bisa dia mampu. Bismillah, Al-Fatihah, ayat kursi. Dia mampu. Assalamualaikum, la ilaha, dia mampu. Tapi kemudian, suatu ketika ada kucing. Punya anak saya kucing ini. Menerkam lehernya burung biu ini. Ternyata leher burung biu diterkam oleh kuku tajamnya kucing. Yang keluar bukan la ilaha illallah. Yang keluar bukan assalamualaikum, yang keluar bukan al-fatihah, tapi suara burung biu yang asli. Apa itu suara keokoy, kiki-kiki dan sebagainya. Suara burung yang asli. Kenapa seekor burung yang fasih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bismillah, al-fatihah, saat meregang nyawa yang keluar adalah suara burung yang asli? Oleh karena kalimat tauhid yang dia hafalkan, bismillah yang dia hafalkan, hanya sebatas lisan, tidak sampai masuk ke hati. Demikian pula na'udzubillah, demikian pula na'udzubillah, kalau manusia fasih mengucapkan la ilaha illallah, fasih mengucapkan kalimat tauhid, fasih membaca Al-Quran, lesanya fasih, tetapi kalimat-kalimat tauhid, makna hikmah keimanan, tidak ada di dalam hati, maka jangan harap yang keluar terakhir adalah kalimat tauhid. Saat nyawa meregang, Israel datang, yang keluar adalah apa yang difikirkan oleh hatinya. Israel datang, yang keluar dari hatinya adalah mobilku, mobilku, nanti saya mati siapa yang miliki. Rumahku, rumahku, masih banyak rumahku, tanahku, perusahaanku, propertiku. Bahkan ada yang mau mati mengatakan istriku, istriku, milik siapa nanti? Bapak dan ibu yang sama-sama dirahmati Allah, untuk inilah maka kita harus berpikir. Suatu ketika, baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah.
memang benar bahwa siapapun yang mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, memang dipastikan masuk surga. Tetapi modal untuk mengucapkan kalimat tauhid, modal untuk mengucapkan kalimat tauhid, kemampuan mengucapkan kalimat tauhid, maka ini tidak bisa disepelekan. Apakah modalnya? Apakah tandanya? Apakah alamatnya? Likulli syai'in alamah. Apakah tanda-tanda orang-orang yang mampu mengucapkan kalimat tauhid wafat dalam keadaan husnul khatimah? Para ulama, para kiai, para musonef merumuskan beberapa perkara. Yang pertama adalah alamat tanda bahwa orang ini akan dijamin husnul khatimah adalah bagaimana orang ini memperlakukan syariat agama, memperlakukan syariat Islam. Kalau di dalam hatinya perkara yang paling penting adalah perintah Allah, kalau di dalam keyakinannya terbersit bahwa perkara yang paling penting yang harus dilakukan dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun dia berada, yang paling penting adalah perintah Allah dulu saya laksanakan, maka ini tanda orang itu mempunyai makom, mempunyai derajat di sisi Allah dan dijamin akan husnul khotimah. Sejauh mana kita meletakkan perintah Allah di hati kita, sejauh mana kita meletakkan keseimbangan syariat, keagungan syariat dalam diri kita, maka sejauh dan setinggi itulah Allah meletakkan derajat kita di sisi Allah. Kalau kita ini ingin mengetahui seberapa besar derajat kita di sisi Allah, bahkan kalau kita ingin mengetahui seberapa besar nanti kekuatan husnul khotimah di dalam diri kita saat nyawa kita meregang, maka tandanya, alamatnya adalah bagaimana di hati kita keyakinan kepada syariat, keyakinan kepada perintah, keyakinan kepada sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.